أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما مستقيما، وهداية للصواب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam tafsir Nurul Ihsan kita dalam suratun Nisa, tak silap ni. Maka pada minggu yang lepas, bagaimana kita telah lalu pada firman Allah, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Itu pada minggu yang telah lalu nah, berkaitan dengan bab-bab zikir-zikir setelah daripada kita sudah sembahyang. Maka sebelum daripada kita nak pergi kepada ayat وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ, kita tengok di atas dua baris dia nak raya asbabun nuzul. Sebagaimana kita maklum Quran ni nak turun satu ayat ke satu ayat, ia ada kih dia, ia ada asbab, asbabun nuzul. Itu kalau kita ngaji Quran.
Kalau kita ngaji hadis, orang panggil asbab wurudul hadis. Sebab-sebab nak datang waris satu hadis, begitulah asbab-asbab dia. Maka sebelum daripada nak pergi kepada ayat wala tahinu fi bitigha'il qaum, kita naik pada dua baris atas ayat asbabun nuzul. Pada katanya, dan turun tak kalau menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dah tu? Nah, jumpa dah dah. Dan turun, yani dan turun oleh firman Allah Taala wala tahinu fi bitigha'il qaum hingga akhir ni. Turun oleh firman tu tak kalau menyuruh Nabi, yakni tak kalau menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh maf'ul akan satu taifah, akan satu puak, akan satu taifah, yakni akan satu puak. Puak mana ni? Satu puak daripada sahabat Nabi yang hadir perang Uhud. Tu cerita dia. Turun oleh ini firman ni, tak kalau menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita suruh satu taifah, yani akan satu puak. Satu taifah mana ni? Satu puak, satu taifah yang daripada sahabat yang telah hadir pada perang Uhud. Lepas daripada berlakunya perang Badar, maka di situ dia berlaku pula perang Uhud. Maka selepas daripada tu ni, Nabi suruh kepada satu puak, satu taifah yang hadir pada perang Uhud tu, Nabi suruh gapo ni? Suruh pada ikut Abi Sufyan. Nabi suruh turut Abu Sufyan dan sahabatnya, yani dan kawan-kawannya, kawan bagi Abi Sufyan. Ya, Abi Sufyan dengan Abu Sufyan tak tulah ya. Cuma tengok tempat. Kada tempat Rafa', ya Abu Selima kan. Kada tempat Nasar, Abah. Tempat Khafa', Abi. Nah, nah hak tulah ya, support Abu Bakrin, Abu Bakar, Abi Bakar. Hak tulah ya, takut bertukar. Hak mana pula Abi Bakar, Abu Bakar? Hak tulah ya, Abi Bakrin, Abu Bakrin, Abu Bakrin. Super di sini Abi Sufyan, Abu Sufyan ataupun Abu Sufyan. Tu mengikut di tempat dia duduk. Kalau tempat Rafa', ya Rafa' dengan awak. Nah, Nasak Nasak dengan Alif, Khafa' Khafa' dengan ya. Tu isim lima kan. Jadi nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahunya, Nabi suruh satu puak, satu taifah yang telah hadir pada perahu, Nabi suruh ikut Abi Sufyan dan sahabatnya ini dan kawan-kawannya, kawan bagi Abi Sufyan. Tu dia ni. Nabi suruh pada ketika kembali mereka itu, mereka itu satu taifah ni, satu taifah pak sahabat lah, kembali daripada Uhud, yakni daripada Uhud kepada Madinatul Munawwarah. Apabila pak sahabat sudah pergi Uhud, nah, lepas daripada dia kelik daripada Uhud, kelik kepada Madinah, apabila nak kelik kepada Madinah ni, tiba-tiba Nabi tu royak, Nabi suruh hak mana perang Uhud tadi yang hadir pada perang Uhud, Nabi suruh ikut turut Abu Sufyan. Seolah sepensur pergi perang pula, pergi perang lagi. Nah, yang kena balik Abu Sufyan pun, bila-bila dia mahu berjalan kelip pun, dia mahu mikir juga, saya tadi. Tadi kalau kita perhabis, kalau kita bunuh perhabis, kita perhabis, bakar perhabis. Tapi Allah saya, di situlah balik Abu Sufyan sendiri dan kawan-kawan dia, mari fikir nak serai pula kali yang kedua. Ya, nak serai pula fak sahabat Nabi tu kali yang kedua. Maka di situlah apabila Nabi tahu, Nabi suruh sahabat gi serai pula Abu Sufyan, gi perai pula dengan fak Abu Sufyan. Tu di antaranya. Nah, Allahu Rabbi, inilah agama nak boleh sapa kita di hari ini. Berapa titik darah yang mereka itu keluar, berapa titik peluh yang mereka itu keluar. Tu gitu, berapa kali perai mereka ni. Tu dia ni. Maka apabila Nabi suruh para-para sahabat gitu turut pula Abu Sufyan ni, fak sahabat jawab Nabi. Sahabat kata mana? Maka mengadu, yani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka mengadu hal mereka itu, mereka itu satu taifah daripada sahabat yang hadir perang Uhud tu. Nah, ia mengadu hal mereka itu akan banyak kena luka. Dia mengadu, ya, ya Rasulullah, fuak kami ni banyak kena luka, berdarah macam-macam. Moga dalam perang Uhud tu ya kita ngaji lepas dah ke. Pada masa Allah perang Uhud panggil berlaku pecah perang. Tak sama dengan perang Badar. Dalam masa Allah, dalam sejarah perang Uhud, fuak Nabi tu jadi pecah perang. Apabila pecah perang itulah balik kufar dia mari serang. Tak kalau mari serang itulah siapa mati, siapa 70 mati di kalangan fuak sahabat. Ngan kerana fuak manuh dia dah tanung, nah, maka dia rebut oleh bawah ni, maka dia mari ikut oleh belakang, maka ramah di kalangan fuak sahabat mati. Hak mati pun ramah. Nah, lepas tu hak tak mati pun, hak luka-luka pun banyak. Kena lembing, kena pedai, kena manuh, macam-macam tu. Apabila di kalangan fuak sahabat ada hak luka, ada hak berdarah, tiba-tiba Nabi suruh pula pergi turut Abu Sufyan pula. Lalu tu dia mengadu tu, ya Rasulullah, fuak kami ni banyak luka, banyak berdarah, ya Rasulullah. Nah, dengan luka, dengan berdarah, apabila Nabi suruh pergi turut Abu Sufyan, sahabat Nabi mengadu kata dia tu banyak luka, banyak berdarah. Jadi, nampak Zuhir mudah-mudah agak tak mau pergi dah lah. Moga dengan letih, dengan berdarah, dengan susah macam-macam ni. Lalu itulah Allah Ta'ala pun turun ini ayat. Ha, tu asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat wala tahinu fi bitra'il qaum nak turun ni, asbab daripada Nabi tu suruh sahabat gitu Abu Sufyan, tiba-tiba fuak sahabat satu taifah hadir perang Uhud. Dia kata, fuak kami ni banyak luka, banyak berdarah. Ha, jadi nampak Zuhir nampak tak segi lah. Moga tak agak, moga berdarah sungguh luka ni. Lalu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ini ayat. Ayat mana ni? Ayat wala tahinu fi bitira'il qaum hingga siapa wa kana Allahu aliman hakima. Ha, tu dia tu. Eh, sabi orang rajin mengaji alim tafsir, yo ingat sungguh. Qura'a dia ingat makna, dia tahu asbabun nuzul, ya pahal Allah. Nah, sahabat kita ni, boleh duduk dalam mengaji pun satu utung dah. Nah, boleh duduk dalam mengaji, utung nak ingat belakang Allah, payah juga tu. Qura'a, kita tak ingat di Qura'a lagi dah. Kita Allah juk satu dah. Tak ada juk satu ke, mulum ada setengah demo tu tak pandai dibaca Al-Quran. Itu Allah di juk satu dah. Siapa dia kalau duduk atas dunia tak wih peluang untuk nak baca Al-Quran, orang tu tak Allah dijuk satu dah. Tak ada peluang untuk nak pergi ngaji Quran. Ada setengah demo kata ini, lah mana? Dia ni ni, tak ada masa luwe nak ngaji Quran. Ya gini, ya masalah ngaji Quran ni, jangan cari masa luwe, kena wak wih luwe. Ya rawe lawang, tong tam tua hewang. Bahasa siya tu kena udak tau. Kalau kita rawe lawang, ya mewan telat. Kalau kita tinggal luwe, tak luwe semua. Buku akhir, kau tak nampak tengok. Kita kena wak wih luwe. Ha, tu tam tua hewang. Ya rawe hewe lawang, ya tak wang semua dunia ni. Tak itu. Kita kena wak wih luwe. Maka setengah manusia ni, apabila duk nanti masa luwe, baru nak ngaji, ya tak luwe semua. Kalau siapa dia tak pandai baca Al-Quran, orang tu ya Allah dijuk satu. Juk satu Allah dah. Ada setengah demo tu pandai baca Quran, tapi tak baca. Tu Allah juk dua. Juk satu pandai dah, tapi pandai tak baca. Tu Allah juk dua. Ada setengah demo ni pandai baca Quran, duk baca dah Quran, tapi pandai baca tak reti pun. Tu Allah juk tiga tu. Apa tu? Juk satu tak apa, dia reti dah baca Quran. Juk yang kedua, dia baca dah. Duk baca dah Quran. Lepas tu, dia Allah juk tiga. Ha kan? Tak reti. Tak reti apa duk kata tu. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kita nak tahu tak boleh. Dengan sebab kita tak mengaji tafsir Al-Quranul Karim. Nah, sebab tu, apabila kita mengaji dah tajwid, kita boleh dah juk satu. Lepas tu kita baca Quran, kita benar dah juk dua. Tiba-tiba kita pandai baca dah, kita tak mengaji tafsir, kita Allah juk tiga. Eh, panggil. Maka alhamdulillah mujud dah, kita keluar masa tiap-tiap malam senang ni, kita main ngaji muzakarah tafsir Quran. Tak itu. Allahu Rabbi, mukjizat yang terbesar ialah Al-Quranul Karim. Nah, maka yang kita nak belajar pada malam ni, tengok Allah Ta'ala kata ana ni. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum.
dan jangan kamu dhaif, yakni dan jangan kamu berasa lemah. Mung jangan berasa lemah. Awak ada semangat sikit. Mung jangan dan jangan kamu dhaif. Kamu tu kena kepada satu taifah daripada sahabat yang hadir pada Uhud tu. Dan jangan kamu dhaif, yakni dan jangan kamu berasa lemah. Mung jangan berasa lemah. Jangan berasa takut, jangan berasa bimbang, jangan berasa tak gerak pada ikut kaum kafir, pada mana ikut kaum kafir yang yang dibawa oleh Abu Sufyan tu. Neh, pada bertanya, "Pak Abu Jahal mana?" Abu Jahal tu mati lepas Badar lagi dah. Takut ada ingat Abu Jahal. Ada biasa ingat Abu Jahal, ingat Fir'aun ni. Ha tu dia ni. Hak tu mati lepas Badar, hak ni dalam masalah pergi Uhud. Neh, mung jangan berasa lemah pada nak mengikut Abu Sufyan, jadi pada ikut kaum kafir yang dibawa oleh ketuanya Abu Sufyan yang dia belum memeluk agama Islam. Ha tu dia ni. Kamu bunuh akan mereka itu, akan kaum kafir itu. Mu jangan berasa lemah untuk nak bunuh mereka. Mu jangan berasa lemah untuk nak ikut mereka. Mu jangan berasa lemah. Nah, jangan berasa lemah, jangan berasa lemah. Ya kita ni kalau ha akhirat jadi berasa lemah gitu. Kalau ha dunia tu nampak semangat sungguh. Semangat tengok duk menyaka tu nampak semangat, dan nampak diri dah bela-bela. Nampak semangat wallah tu. Nah, tu nampak semangat tapi kok dalam jalan ni akhirat jadi berasa lemah. Nah, zikir lemah, mengaji lemah, buat amal lemah, jumaah jadi lemah. Tu dia. Lemah. Pah puca mai mana? Puca mari daripada iman kita tu lemah. Napa tu? Sebab apa amalan kita lemah? Puca daripada iman kita tu lemah. Iman kita tu ada masalah. Supaya dengan buah tu, hagana buah tu baik ketok. Paham ada masalah tu. Apalah paham butir benih paham tu ada masalah, maka buah pun tu menjadi masalah. Apabila benih iman kita tu ada masalah, maka amal kita pun masalah. Amal masalah lalu dah. Apabila iman kita masalah, aman amal kita masalah. Apabila iman kita lemah, amal kita pun lemah. Ha tu dia ni. Ha lalu itulah Allah Taala kata, wala tahinu, dan jangan kamu berasa lemah. Mung jangan berasa lemah, jangan lemah sama sekali. Neh, oh bukan apa ni? Kerana banyak lukanya, banyak darah. Patut Allah Taala cara-cara je berkecek kata ni. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Jika yakni kerana. Ha, jika dengan mana kerana ilat ni? Jika ada kamu sakit, kalau mung berasa kata mung lemah kerana mung sakit. Tak gerak weh, tak gerak nak semangat hei Tuhan, moga sakit. Ha Tuhan kata ini. Jika ini kerana ada kamu sakit, maka bahawasa mereka itu kaum kafir pun sakit. Mu rasa kata mu sakit, demo pun sakit juga. Moga bau-bau sudah perai belaka ni. Mu rasa kata mu tak gerak, demo pun tak gerak juga. Mu penat, orang lain pun penat, mu sakit, kaum kafir pun sakit. Ha tu. Fa innahum ya'lamun. Lagi pula kama ta'lamu, seperti barang, yakni seperti bahwa, ma masdariyah ni, seperti barang yakni seperti bahwa yang kamu sakit juga. Kalau mu berasa lemah, lemah kan no? Aku ni sakit weh, nak pergi tak boleh dah sakit. Demo lain sakit juga sepunggung tu, pas mu lemah kok mana? Kita nak banding mudah-mudah seperti kita di hospital. Kita di hospital tu kita pun sakit, hak tepi katil pun sakit. Tiba-tiba ni dia mau kata, hei, ni siapa waktu dah kena semaya ni? Kena semaya, oh, mung tak apalah, mung segar aku sakit ni. Lepas tu dia ital, itu dia tu napa duduk semaya. Kadang-kadang sakit bila dia lagi. Dia tu kau dalam main sikit-sikit, itu ada kau ipo sikit-sikit je. Nah, kita pergi sakit di hospital ni, kita pun sakit. Orang tepi katil kita pun sakit. Tak itu. Tiba-tiba ada tepi katil kita tu, siapa waktu semaya. Siapa zuhur semaya, waktu asar semaya, waktu semaya tak reti-reti. Tiba-tiba orang mari ziarah kita ni, semaya tak lagi ni, jari tanya hal semaya, jari sangat. Boleh kita tanya hal makan. Makan tak lagi ni. Hak tu tak ada bimbang, buat mencara siap dah tu tu. Ya hal makan, tu tanya orang nunggu. Sebab hak tu, hak tu gomor teruk tu, buat timar buat kelo pun hak tu. Oh lima rupiah kalau melo, kalau susu, kalau hok nunggu tu dah kenanya. Maka tak kalau kita pergi ziarah orang sakit, tanya. Semaya ke tak lagi ni? Hok tepi katil dia tu duduk semaya dah.
Lepas dia jawab, oh, mung tak apalah, mung segar. Mung sihat, aku sakit ni teman-teman. Lepas dia kata, hei, kau dah tepi katimu, nampak sakit juga. Kerana semaya boleh. Apa yang nak adu dia panggil. Mung sakit, dengan sebab mung kata mung sakit, mung terus semaya, kau tepi katimu pun nampak semaya juga tu. Nah, ia pun lain lah, oh, sungguh, demo pun sakit. Bahkan, demo sakit lebih pada kita lagi. Tapi, demo boleh semaya. Pak aku pun boleh semaya, tapi aku islah juga. Demak ia fok sahabat ni duk ngadu ke Nabi, kata dia ni sakit, dia ni berdarah, dia ni luka, nak ikut Abu Sufyan ni. Lalu tu Allah Ta'ala kata, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau mu berasa kata mu tu sakit, fok kau kapi pun sakit juga. Mu berdarah, demo tu pun berdarah juga. Mu pendak, demo tu pun pendak juga. Tu dia ni. Lepas tu, kita ni laba lagi. Laba betul mana? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kamu ada harap daripada Allah Ta'ala barang yang ni akan barang. Tu mahu bagi tarjun. Dan kamu ni, hok boleh periak, mumpet dengar oleh kapi. Ada harap daripada Allah Ta'ala barang yang ni akan barang yang mereka itu kaum kafir tiada harap. Pah mung ni betul sakit, mung sakit, kau kapi pun sakit. Tapi ada sekarang lagi, hok mung ada tapi demo tu tak ada. Gapo dia? Mung ni tak kalau gi pere, tak kalau gi belawe ni, mung ada harap dengan Tuhan, demo tu tak ada harap. Apa tu? Apa tu? Demo tu kalau benih. Kalau Allah mati kau mati. Tak tentu ya. Adapun kita orang Islam ni, kalau benar alhamdulillah boleh dengar pahala, ne, boleh dengar darajat, boleh dengar harta ghanimah macam-macam. Ha tu kalau benar, pas kalau Allah, Allahu Rabbi. Kalau nya mati, apa balasan Allah Taala ada janji? Ni dia panggil dai priap kita orang Islam ni. Demo tu sakit, kita sakit. Kita berdarah, demo berdarah. Tapi ada satu perkara yang kamu duk harap kepada Allah, tapi demo tu tak harap, mungkin tak berima di mula lagi dah. Gapo dia hok muharrak hok demo tu tak harap daripada syurga dan ampun dosa. Dak itu. Hok tu harapannya. Harapan kita orang Islam ni harapan dapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Hok tulah harapan yang kita naknya Allahu Rabbi, itulah tempat cuk kita. Itulah tipai kita. Dunia timah akhirat na lokna tipai. Tu tempat kita nak pai sungguh tu. Mana ialah syurga sowan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi. Nah. Tu dia lah. Allah bukan senilah, nah, bukan senil. Nah, Allah Taala ni Allah yang nak pada orang yang betul-betul mujahadah, sanggup susah, sanggup lelah, sanggup penat kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita soal di kita masing-masing, kita tu berasa tak rok setara mana dah kita dengan agama ni. Kadang-kadang tak ada lah mana ni. Tak ada sungguh balah mana sekali kita dengan agama ni. Kalau kita nak banding dengan orang dulu-dulu, jauh lesak, jauh langsung. Nak banding dengan zaman dulu, panggil tak dengar. Panggil tak dengar. Kalau kita nak banding jalan di atas zaman sahabat, zaman Nabi, pada zaman salah soleh, tu pun jauh dah pengorbanan yang kita nak adu, kita learning dengan mereka pada zaman dulu. Allahu Rabbi, dia jangan sungguh-sungguh. Jangan sungguh-sungguh. Tu, ngakana dia nampak. Allah, jangan mati, jangan segala-gala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Itu dia tu. Pah balik kita orang Islam, kita orang beriman ni, kita harap syurga. Kita ni harap syurga. Supaya kita duk mari mengaji, kita bangun tahajud, kita wa'ama, kita muzakarah, kita wa' yang mana Allah Ta'ala suruh, kita ada harapan syurga daripada Allah. Tak ada. Ha tu harap-harapan kita nya. Harapan apabila kita mati, kita pergi ke alam akhirat, maka syurga lah balasan yang Allah Ta'ala nak uji kita. Ha tu kita kacau sangat Allah ni, kacau mengaji, kacau wa'ama, kacau segala-gala. Ngakana harapan kita yang pertama dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat celakanya manusia apabila dia mati gi dari akhirat besok, tempat akhir dia ialah neraka wal'iyazabilah. Walaha kita tu ada bak syurga, tapi akhir tak apa syurga. Ada tekek gi di bakok, tapi tak lagi bakok, tak ugi kan. Tekek ada si ada, tapi tak sapa.
Lain pada dia mau taruh teket di mula. Ha, kerana mu tak sapa bakom, aku tak ada boleh taruh teket di mula lagi dah. Ha, kerana mu tak sapa hanya, aku tak ada boleh teket mula lagi dah. Pas tiba-tiba dia tu ada dengan teket siap. Tiba-tiba tak lagi. Ha, rugi besar. Tak ada. Apa teket serga eh? Aku cerita bertemu. Iman. Tu teket serga tu. Kita ni ada iman. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya ke hari akhirat surga dengan kau ni. Kita ada dah tekek surga. Tiba-tiba siapa pria, siapa masa, kita tak sapa surga. Hak tu lah kita teriak sungguh. Eh, banyak kali teriak lah. Terkejut, dua kali terkejut. Ada barang molek. Tiba-tiba ni tekek surga. Tak sapa. Wal'iyazabilah. Itu dia ni. Sabit saya terang-terang mikir tengok. Weh, ni. Wak lolok, wak lolok. Eh, kalau-kalunya mati malam ni. Kalau-kalunya pergi mati malam ni, masuk lubang kubur kita malam ni. Itulah tempat kitanya. Lepas kita teragak-agak tengok. Eh, berasa-berasa nak nampak, nak sampai ke syurga kedok ni kita ni. Nak berjalan atas jalan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin kedok. Kuasa tak cerak, taubatlah we cepat. Nga kerana kita harap syurga dan ampun dosa. Tak itu. Harap syurga dan ampun dosa. Kiparak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hani kita harap pada Allah. Orang kafir yang tak ada harap benda ni. Syurga pun dia tak harap, ampun dosa pun dia tak ada harap. Dia tak ada Tuhan mula lagi dah. Adapun kita ni, kita doa amal, duk turut perintah Allah, kita harap dengan Tuhan tu capai syurga. Dan yang kedua, supaya Allah Ta'ala tu ampun dosa kita. Supaya kita mai belajar malam ni. Kurang-kurang satu pahala kita dapat, setiap jakoh semua Allah Ta'ala ampun dosa. Hak tu harapan yang kita harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tak kala mati, syurga yang Allah Ta'ala sedia kepada kita. Hak tu harapan kitanya. Apabila kita tu yakin kita ada harapan balas ni, maka saya gio, maka lebih-lebih lagi lah bahawa kamu terlebih gemar daripada mereka itu. Mereka itu kaum kafir. Bahkan kamu kena lebih gemar lagi. Mu kena ada semangat lagi. Agan, kalau mati, Allah pun dosa masuk syurga. Demo mati pai-pai neruk terus dah. So patut kita ni, kita ada harapan. Macam-macam kita ni kena bersungguh ni, kena gemar, kena bersungguh di atas turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi ni. Tu dia ni. Ni panggil ayat turun dengan kerana ada setengah-setengah sahabat berasa susah, berasa tak, berasa penat, ngap darah, ngap luka tak segitu Abu Sufyan tu. Itu dia ni. Eh, tak kalau sebut Abu Sufyan ni, ada beberapa cerita tentang Abu Sufyan. Ada satu kali, nak ayat cerita ni. Ada satu kali Abu Sufyan ni, dia pergi berjumpa dengan Raja Romawi. Dia pergi berjumpa dengan Raja Romawi ni. Lalu tu Raja Romawi, dia tanya Abu Sufyan. Dia tahu, wahai Abu Sufyan, orang yang mengikut agama Muhammad ni, setelah dia masuk agama Islam hak Muhammad, lepas pada tu tu ada kedok hak jadi murtad. Maka Abu Sufyan jawab, "Eh, tak ada ya ta." Dia jawab kepada Raja Rom, "Ya tak ada. Neh, bukan setakat tak jadi murtad, sampai dia jauh mati dia saya kepada agama." Ada sekali dia jawab pada Raja Rom pada masa tu. Salah satu daripadanya siapa dia? Ialah Sumayyah Amma Yasir. Hatria, salah satunya Amma, apa nama ni? Yasir. Yasir tok laki Sumayyah isteri dia. Sumayyah siapa dia mau ambil? Tonyok dia mau ambil lembing, ambil gabom, mari tikai di kemaluan. Ya jom mati demi kerana jaga agama Nabi Muhammad. Saya pada agama, saya pada iman. Patu tok laki dia, ya jom mati. Patu Amma, Amma ni pun saya kepada agama Islam. Akhir sekali yang mengucap turut demo pun, hakikat hati tak berubah dengan agama Islam. Tu orang nampak nilai hakikat iman sungguh, dia saya kepada iman. Sebab apa ni? Sebab tak ada gapo satu, hak nak boleh tukar dengan syurga kecuali iman. Hak ni so ni, orang panggil, kecil muda-muda harga dia nak boleh dare dengan syurga tu. Hey. Kita semaya jauh di muda sampai ke mati, tak boleh bayar lagi syurga tu. Hey. Kita sedekah puluh-puluh juta, tak boleh beli lagi syurga tu. Hey.
Neh, kitab zikir siapa neh? Siapa beratus-ratus ribu sehari nak tukar dengan syurga tak leh. Tapi dengan sebab iman yang Allah Taala sipai tanam dalam hati kita ni, boleh tukar dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seat untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak lagi tu. Sahabat jagalah iman, jagalah iman. Tak itu neh. Itu dia. Kamari akhir kata wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allahu Taala itu Tuhan yang amat mengetahui lagi amat hakim. Apa hakim? Yani bijaksana pada perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa Taala. Tuhan yang sangat mengetahui segala, Tuhan yang sangat Allah yang sangat tahu. Ya tahu segala-gala. Zahir batin, benda kecil, benda besar. Wallahu alimun khabir. Nih, wallahu alimun bizatis sudur. Apa yang kita buat, benda setara mana lah mana, semua Allah Ta'ala tahu lebih. Maka orang yang zauk, kita lah ni sekadar tahu tapi zauk kita tak siapa. Kita sekadar tahu kalau kita tanya, apa saja yang kita buat ni Allah Ta'ala tahu ke tak? Tahu. Tahu tak? Tahu. Tapi kita tak siapa mertabat zauk. Apa zauk? Wirasa kata Allah Ta'ala tu tahu apa kita buat. Zauk tu payah tu. Sebab ngaji meditasah. Nak betul zauki ni. Nak betul zauk. Rasa tu. Apa tu? Apa bila orang siapa meretabat zauk? Dia rasa kata Allah Ta'ala tahu berlaku hari dia. Di situ dia mari takwa dengan serta merta. Automatik lah. Lazim al-zauk lalu dah. Orang dia mari sifat zauki. Lah mana? Dia rasa kata dia buat ni Allah Ta'ala tahu belakang ni. Maka sifat takwa, sifat kau yang mari dengan sendiri. Lazim malazim lalu dah. Pak dia nak buat, tu yang tahu ni. Rasa, rasa. Kita sekadar tahu itu tapi tak rasa. Sampai tak sabar tu. Sebab waktu lagi tu. Tahu kata masa tapi kecak lagi. Tak kecak lagi tapi tahu ni moyak itu. Tapi kecak ni tak lagi. Tu tak tak zauk, tak rasa. Tapi sekadar tahu saja itu ya. Allah, orang yang Allah Ta'ala heboh, Allah Ta'ala beri sifat zauk, hak itulah sebenar-benar dia sapa. Sebab dia rasa sungguh. Nampak tak tu? Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antara ni. Habis itu. Kamar dia kita pergi sikit lagi ni. Dengan kena pendek saja. Hak ni hak lain pula. Dia tu nak turun ayat. Inna angzalna ni. Dia tu asbabun nuzul dulu. Dan tak tak kala curi. Hak ni cerita lain pula. Itu dia. Dan tak tak kala curi ti'mah. Yang ni oleh ti'mah bin Ubayrik. Baca itu. Nak ayat asbabun nuzul ayat inna anzalna nak turun tu. Nih. Ngakrana tak tak kala curi. Siapa dia orang mencuri ni? Ti'mah bin Ubayrik. Dia curi akan baju rantai. Ya masa Nabi itu juga baju rata, baju kerok kalau lo ni juga. Ya curi baju rantai. Ya curi baju rata siapa tu? Yakni, ya curi baju rata hak jire yang Islam. Ya curi hak jire. Ya sampai kadang-kadang hak jire ni duk menyuri tu. Gama kok orang jauh, hak dekat ni duk gomu. Aduh. Setah-setah gama kok orang jauh. Orang dekat duk menyuri. Maka timur berlaku di zaman Nabi itu. Ada seorang sahabat nama Ti'mah bin Ubayrik. Dia pergi curi baju rata. Baju rata siapa tu? Baju rata hok jire dia yang Islam. Apabila dia curi dan sembunyi akan dia akan baju rantai. Apa sembunyi? Yakni susuk. Apabila dia curi dah baju rata hok jire dia Islam ni, tiba-tiba dia ambil baju rata dia curi tu. Dia pergi susuk. Nah. Pada seorang Yahudi. Yang ni dia pergi ambil baju rata. Dia curi sipir di rumah di seorang Yahudi. Boleh faham tak tu? Ti'mah bin Ubayrik. Dia curi baju rata. Dia curi hak pia. Dia curi hak jire Islam sebuah dengan dia. Lepas tu dia curi baju rata ni. Dia pergi sipir di orang Yahudi. Kalau dia bakar kan apa tu? Dia bakar curi. Dia ambil baju rata ni, pergi letak, pergi sipir di seorang Yahudi. Apabila pergi letak di sipir di orang Yahudi ni, maka didapati padanya, yang ni di sisinya, di sisi seorang Yahudi.
Tiba-tibanya kita temung baju rata tu duduk di seorang Yahudi. Apabila kita temung baju rata hak jirat Islam di orang Yahudi, lepas tu dikata ti'mah. Orang pun tanya, "Hei, ning baju rata hak dia tu tu?" Orang Yahudi pun jawab. Hak Yahudi kata ti'mah ni sipat dia tanya. Dia kata ti'mah kirang dia tu. Tak ada bahan dah Yahudi tu. Dia tahu baju rata ni hak ti'mah kirang dia so sipat. Walhabu kau ti'mah hak ti'mah curi. Lepas tu baju rata hak duduk di mong ni, dia kata ti'mah bin Ubairik mari sipat taruh dia. Apabila seorang Yahudi kata ti'mah mari sipat taruh, dia mau tanya ti'mah. "Hei ti'mah, adakah betul, adakah benar mung curi lepas tu susuk taruh dia ni?" Maka dan bersumpah ti'mah. Ti'mah sumpah. Nah, dan bersumpah ti'mah. Yang ni dengar kata wallahi, iya ti'mah ni tiada curi. Ya tak ada curi ni. Oh, ya bersumpah weh. Jadi betul lah Yahudi bahawa oleh Islam ni. Yahudi kata betul, ti'mah mai sipai mah dia. Lepas tu dia tanya ti'mah, "Hei ti'mah, adakah betul hak Yahudi kata tu?" Ti'mah kata, "Wallahi, demi Allah, demi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tiada curi. Aku tak ada nyuri ni." Apabila ti'mah dia berani bersumpah kata dia tu tak curi, maka minta kaumnya, kaum ti'mah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta gapo ni? Bahawa lawan. Yakni bahawa beguan. Beguai. Lain ada san, guailah, belawai kedi. Bahawa lawannya beguan daripada ti'mah dan lepaskan dia kan ti'mah. Balik kaum ti'mah ni kok yo cayo ke balik ti'mah ni. Lalu tu dah suruh abguai supaya nak pelepah ti'mah nak bersakut buat Yahudi tu. Apabila ti'mah yo bersupah kata ni, yo bersupah kata dia tak ada ambil. Dia tak ada curi. Yahudi belaka-laka tu. Maka balik orang Islam pada masa tu semua sokong ti'mah muka sama-sama Islam. Lalu itulah Allah Ta'ala pun waktu turun ini ayat mana? Maka turun ayat, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqa litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takullil kha'inina khasima." Ayat tu kata ni, bahwasanya kami telah kami turun, yakni menurun, anzala yunzilu, mana menurun. Telah kami ni Allah menurun kepada engkau ni ya Muhammad, kami menurun akan kitab, yakni Quran ni, dengan sebenar. Anzalna ilaikal kitab bil haqq, kami turun kitab Quran dengan sebenar. Bah kami waktu turun Quran ni, litahkuma bainan nas, supaya engkau hukum, yakni buat keputusan antara manusia dengan barang yang mengajar akan dikau ni ya Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadi engkau bagi segala orang yang khianat itu lawe gati, yakni mu jangan hidup sebelah orang khianat. Ayat ni Allah Taala suruh wa'adi kepada manusia. Ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi kita tu hukum wi'adi. Hak mana betul, betul. Hak mana salah, salah. Orang panggil hukum antara manusia. Hak mana al-haq, al-haq. Hak mana batil, batil. Jadi getilah. Geti kata apa ni? Siapa dia balik benar ni? Yahudi. Siapa dia hak batil ni? Ialah ti'mah tak ni. Apabila ayat ni turun, maka nyata lah. Nyata ke apa? Nyata kata betul balik Yahudi, gisalah balik ti'mah. Sebab dia nyuri kan? Lepas dia tanya, "Lah Islam nyuri juga." Tak ada kira. Tak ada kira. Mata, Yahudi kecek betul. Tak ada kira. Ya Tuhan suku. Hidayah. Allah Ta'ala tak hidayah suku. Apabila ayat ni turun, gi betul balik Yahudi, gi salah balik ti'mah, lalu tu ti'mah pun lari. Lari kelip Mekah.
Ni berlaku di Madinah. Dia lari ke Mekah sampai akhir dia tu jadi murtad wal iazabilah summa wal iazabilah. Ni kita takut. Tak ada dah. Dalam hidup kita hok paling takut sekali apabila kita mati cabut iman wal iazabilah. Hok ni tak ada dah mai mi ikhlas. Kalau kalau nak tanya gapo takut sekali? Tak ada dah. Benar paling takut dalam kehidupan kita apabila kita mati, dekat-dekat kita nak mati tu cabut iman. Hak tu takut sekali tu. Apabila kita nak mati dah, maka gi cabut iman. Hak nilah kita takut. Sabik ni, amun nak royak dengan cepat-cepat. Dengar-dengar lah itu bahasa tak nak dah dah. Balik seteru kita yang bernama syaitan laknatullahu alaih. Yang Allah Ta'ala kata la'anahullah. Telah laknat akannya akan syaitan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setan tak kala dia kena laknat, ia bersumpah dengan Tuhan. Ya tana wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan ia bersumpah di hadapan Allah, dia nak tipu anak cucu tak ada, dia nak ambil setara mana nasiban mafruḍa, orang panggil setara mana dia nak. Sakat dia nak. Maka ulama mari tafsir ni, di dalam 1000 orang ni setan nak dia 999 orang. Ah banyak tu. Dalam 1000 orang manusia anak cucu tak ada ni, setan dia nak tipu boleh dia 999 orang. Maka seorang je tak nak tipu di setan. Eh, pasal kita nak masuk gedak ni. Nak masuk dalam soke dalam mile-mile-mile. Tahu dah. Tak tahu kok mana masuk pelakor dah ni. Dia ni Allahu Rabbi. Batuk amun yang cara rekah. Balik syaitan, balik iblis ni. Dia nak tipu manusia ni Allah wal iazabilah. Siapa nekaro dia nak tipu? Mana? Yang pertama ni setara mana nak tipu manusia ni? Yang pertama nak tipu manusia, nak macam mana manusia tu jatuh agama berlaku sepuluh dengan dia. Ni pau mai hok iblis, pau mai hok setan. Bukan sekadar nak tipu malas semaya, malah buat amal gapo lebih kuih. Tu tamada aja. Tapi pau mai hok dia sungguh nak tipu manusia ni supaya wi jatuh agama, wi kekal masuk dengan kau sepuluh dengan dia. Hok tu yang pertama. Hak tu yang pertama. We mati dengan hak dan syirik. Sabik dekat-dekat nak mati tu kita takut tu. Takut mari tipu di setan. Masa roh kita keluar daripada jasad, maka kita mati dengan hak dan kita kupur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu kita takut tu. Saat panggil yuk sutai, wik nanti sutai, belum saat kita sapa gor-goroh, mak nyawa kita siapa halkeng atau peruh kita keluar daripada jasad, maka kita keluar dengan Quran ni bukan sekadar roh je keluar, iman pun terbaik juga wala iazabilah. Hak ni kita takut ni, hari kita mati gamuk nyawa je cabut, iman pun cabut juga. Allah ni lah kita takut, takut-takut sungguh hari kita mati cabut baik. Tak itu. Nyawa cabut, pekak cabut, harta cabut, cicing cabut, jepo cabut, gigi-gigi punya cabut, cabut be. Hak tu tak apa lagi. Hak kita takut ime pun cabut juga. Kenapa tu? Sekadar jerada cabut demo tak apa. Lekubur tak laku. Cicing zamrud, cicing jelimanya cabut. Tak apa. Lekubur tak laku. Hak kita takut. Apabila kita mati, apabila kita wafat, iman kita pun dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngakan nak tak tipu daya syaitan laknatullahu alaih. Haninglah yang pertama setan iblis, dia nak tipu kita wi cabut iman wal iazabilah. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Siapa-siapa yang cabut iman tak kala mati, orang tu tak sah kata nak masuk surga, bahu surga siapa bila pun dia dak wal iazabilah. Orang ni tak jumpa dengan anak cucu siapa bila-bila. Orang ni akan teriak buat selama-lama. Orang ni akan panah dan neraka tak tengah sejuk siapa bila-bila. Orang ni akan susah siapa bila-bila, tak senang buat selama-lama wal iazabilah. Pucuk mari mana tu? Daripada apa bila dia mati cabut iman, tangga iman wal iazabilah. Allah minta jak. Inilah takut tak ada dah. Tu yang pertama. Dan yang kedua. Yang kedua, setan nak tipu kita. Tipu apa ni? Nak tipu kita ni
witinga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih yang kedua, setan nak tipu kita witinga sunnah. Kadang-kadang siapa benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tu tak amal sunnah sedah, patut benci pada sunnah Allah ni. Ning setan wang pen rancangan dia tu nak wak balah mana wi umat Muhammad tak amal sunnah, benci pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni dah ni tadi tu yang kedua. Nak yak sosok tak ada dengan masa. Ada dua kitab lagi. Dan yang ketiga, setan iblis ni dia nak tipu kita yang tiga ialah wi kita mengerjakan dosa besar. Ikut kalau berzina, kalau berjudi, kalau minum, kalau mengupak, dia tipu macam-macam. Kalau pasal bagi berepung tak gerai tu, dia tipu dia ikut mengupak. Kalau pasal pergi main dua-dua malam-malam tu, dia tipu dia ikut berzina. Kalau pasal duduk dalam hutan tu, dia tipu dia ikut merebung. Ha, gitu. Dia nak tipu jadi jatuh dari dosa besar. Kabair. Tiga. Dan yang keempat, setan nak tipu manusia ni. Nak tipu manusia yang keempat, gapo dia? Ialah we mengekali di atas dosa kecil. Dia nak tipu buat dosa besar tu payah dah. Eh, dia ni nak tipu tak semayan ni tak lu. Dia ni nak tipu we berjudi tak jadi. Dia ni nak tipu mabuk tak jadi. Lalu tu nak tipu we mengekali atas dosa kecil. Dosa lah tapi seumur anak enam besar. Jadi besar sebab tu, berbukit sebab tu. Dosa yang ada salah leh ya, tapi semua mengekali acak dia buat. Nampak dah tu? Tak ada berkata ke orang, tak ada mengupak orang, tapi kau terotak kat lo, nak malam. Nak tidur malam kau, orang panggil istiqamah dengan tengok orang ya, panggil. Tak ada besar mana, tapi kau mengekali tak ada sokci, ya, panggil. Haa, tu dia, tu yang keempat. Dan yang kelima, setan nak tipu lagi. Nak tipu syirik, tak berjaya. Nak tipu peci sunnah Nabi, tak berjaya. Nak tipu jatuh dosa besar, tak berjaya. Nak tipu jatuh dosa kecil, tak berjaya lagi. Yang kelima setan nak tipu gapo ni? Ialah, we manusia tu we rugi masa dengan benda mubah. Apa rugi masa? Benda mubah. Benda mubah ni benda yang tak berdosa, tapi sia-sia. Benda roh. Nih, siapa duk daftar, siapa dua tiga, je. Bukan kelet line duk kena tu ya. Ada kena. Oh tu misalnya Allah dua tiga je. Tak ada mengupak kau orang. Tak ada mengupak. Tak ada kata kau orang. Tapi kau dah siap-siap kena mehji. Ha, mehji. Mehji berdosa dah mehji. Musa siapa ini tak berdosa. Nah, tapi kau rugi masa dua tiga je dah mampu dengan dia. Tu setan nak tipu kata. Pas tak ada orang mehji dalam mengatik tak setemu lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Kau ada mengatik dalam mehji tu. Jarib temu. Dia mengatik belai-belai mahji, belai-belai jarib temu. Setan yang nak juga. Kurek-kurek tak jatuh dari dosa. Wih rugi masa tak buat amal pun tak apa dah. Tu setan dia nak kau sikit. Mai tak boleh banyak sikit tak apa. Nak tipu wih syirik, dia tak jaya. Nak tipu wih tinggal sunnah Nabi, dia tak jaya. Nak tipu jatuh dosa besar, dia tak jaya. Nak tipu wih dosa kecil, dia tak jaya. Yang kelima, dia nak tipu wih rugi masa dia sia-sia. Jadi sia-sia. Otak tak mikir agama, mulut tak kecik agama, mata tak agama, keduk sahaja. Duduk adalah sia-sia. Setan nak juga walaupun setara tu. Tu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keane. Yang keane ni, hak ni bijak nak setan. Nak tipu syirik tak berjaya. Nak tipu jatuh dosa besar tak berjaya. Yang keane ya tipulah nak ni. Ya dan kita, ya sokong kita, ya wakma banyak. Rajin ber, rajin semaya, rajin benar sunat, rajin berzikir, rajin tolong orang, rajin sedekah, rajin sunat tak lepak, rajin siap belakang dah tau. Setan mari bisik mewasuah di hati kita, we jadi rio dengan amalan tersebut. We jadi takabur dengan amalan tersebut, we ujuk dengan amalan tersebut. Eh, lekapa ni tak ada dah, kalau ku tak mari ber, mampuh lama dah sejak. Setan dia cuek kau tu pula dah. Muka tipu kau nung takluk ni. Dia tipu kau tu lah dah. Main was-was di hati lah anak. Eh tak ada dah lah kapung kelek ni. Kulah nombor satu ni. Hak rajin buat amalnya. Aku sama-sama sapat dulu. Aku ada bernya. Aku rajin buat amalnya. Akulah rajin zikirnya. Akulah alimnya. Aku. Sudah. Itu you know kau situ. Ibarat apa orang nyuri. Orang nyuri kan.
nak nyuri kat pintu depan tak jaya. Ibu kau gipsa, dia tak kat pintu belakang. Sepuluh setel dah. Gi kat pintu belakang pun tak berjaya, dia kat tak buka perabung. Buka perabung pun tak leh gi weh, tak berjaya. Neh, dia tak kat piah. Kat piah tak jaya, su terik dia kat gapo hok pasang nak curi sungguh tu. Munggu lek dalam pun nama lek dalam rumah ni. Su terik tak leh khobek rumah, dia khobek tanah pun ni. Ngau su terik satu. Ya kobek tanah lah, nak kobek tanah tu. Ya gali tanah, ya menyuruh ke bawah tu. Nyetek ke bawah. Mata ke ulah tab, dah juga menyuruh ke ni. Nyuruh ke bawah tanah, masuk duduk dalam rumah. Hak ni tengok tanah apa. Tuan apa, dia semaya, dia buat amal, dia berzikir, dia ajar kerak. Tapi lek dalam, ada mana setel lek dalam. Ujuk, ria, takabur, mengedeng macam tu. Tu setan nak juga ni lah. Ni cara, ni mertabak, ni pesang. Setan iblis nak tipu anak cucu tu ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah tu dia ni. Allahu Rabbi. Ni lah nak katanya. Klik kat asal cerita tadi gapo amana royak ni. Nak royak kata ti'mah tadi akhir jatuh mertak, jatuh agama wal'iyazabillah. Maka dalam hidup kita ni, yang paling kita takut sekali, apa hari kita kembali kepada Allah, kita mati tak ada bawa imej ke jumpa Tuhan. Inilah takut sekali. Nah. Maka akhir kata, wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Dan minta ampunlah olehmu ni ya Muhammad akan Allah daripada cita-cita lawan ganti. Ha, murid cita-cita nak sokong ke balik-balik ti'mah tu. Minta ampunlah dengan Allah. Bahwasanya kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah ia, ia Allah. Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim. Ini kasih saya. Ha, seperti kita ni lah. Orang kita ni salah cerak-cerak. Tapi orang kita tu nak betul, nak benih. Ya Allah, fok kita. Hak Allah cakap-cakap Nabi kena. Sahabat masalah orang kerja pesan. Pesan berguai ni Allah. Dia tak kena cara. Wal'ayyazabillah. Berat jugalah. Kalau dia berguai kena cara. Tolong orang Islam. Hak tu pahala besar. Kalau berguai pergi sokong balik tak kena. Orang panggil rishwah. Lepas tu terima duit, terima apa. Hak tu rishwah. Orang panggil ar-rashi wal-murtashi fidna'u. Rashi wal murtashi fin hani ni asar rishwah ni. Apa rishwah? Dia kerja nanti bergue. Tiba-tiba kawan ni salah cerak-cerak, tiba-tiba dia mau suap duit, dia makan duit tiba-tiba dia kacau bergue, we benar juga. Puca daripada dia makan duit dia menindu suap. Ha tu asal mana rishwah dia. Kawan ni Allah cerak, kawan ni ni jahat cerak-cerak, tak kena cerak-cerak. Tapi wak kepada yang nak kepada harta benda dunia ni, ya makin hak ni, ya jauh benar balik Allah. We benar balik palsu, we Allah balik al-haq sebenar. Tu dia tu. Sabi ada cerita di zaman-zaman. Zaman Sayyidina Ali, tak silap saya. Ada satu kali, Sayyidina Ali karamallah ni, baju dia tu kena curi. Baju besi. Baju Sayyidina Ali ni. Pasal apa dia curi baju Sayyidina Ali ni? Orang Yahudi. Saat ni orang lain ni cerita lah muktukar ni. Sayyidina Ali ada baju besi. Tiba-tiba Sayyidina Ali baju dia tu orang Yahudi mari curi. Apabila orang Yahudi curi, dia tak pakai. Ali apa? Dia cek baju dia. Apabila Ali dia cek kata baju dia, dia pun mengaku. Eh, ni baju saya ni, baju aku. Padahal masa tu Ali ni jadi Amirul Mukminin. Awaka mati, Umar mati, Usman mati, Ali jadi khalifah masa tu. Apabila baju dia orang Yahudi curi ni, dia cek muka baju dia. Maka dia pun kata, ni baju aku ni. Baju aku ni. Yahudi kata, baju mungkin ada di aku. Baju aku. Yahudi yang mengaku kata baju dia. Ali cek baju dia. Hakikat sebenar baju siapa tu? Baju Sayyidina Ali. Tapi Yahudi dia curi, dia mengaku kata baju dia. Apabila Yahudi mengaku kata baju dia, Sayyidina Ali kata mengaku kata baju dia, akib gue. Kenapa gue? Apabila gue pak, hok nanti jatuh hukum tu. Dia panggil ke Sayyidina Ali, ya tahu nak? Ya Amirul Mukminin, harmat muka khalifah. Pas Sayyidina Ali kata nak, hoi panggil Ali gitu ya di. Sebab ni masalah nak bergue ni. Tak sahaja pangkat, sahaja gapa. Nak sebenarnya. Panggil Ali gitu ya. Ya Ali. Kok mana nak adu pun ni. Ali kata, hak si Yahudi pakai baju besi tu hak dia.
Lepas tu hop gue tanya, sang tanya, ada saksi tak? Ha tu kaedah dia lah. Mana saksi? Kata baju. Kata baju mu tu. Saksi tak ada. Kecil mudah-mudahan ngadakah cerita masa pelewat ni. Akhir jatuh hukum me baju besi tadi boleh kepada Yahudi. Sebab kawening ni dia gi kata baju dia tapi tak ada dalil, tak ada alasan, tak ada syahadah, tak ada saksi. Dia mengaku itu ya. Balik Yahudi kata, "Ai baju dia patut dia." Padahal dia mudah mengaku apa baju dia. Hakikat sungguh baju siapa dia? Baju Sayyidina Ali. Pas Yahudi tu ya khabar ke, tak kata baju curi. Tak khabar apa orang nyuri, cuma tak mengaku ya. Akhir sekali baju boleh ke seorang Yahudi, Sayyidina Ali tak boleh baju si. Pehe ke dok ni weh. Apa enggong? Akhir sekali Ali tak boleh baju, boleh ke seorang Yahudi. Kama dia orang Yahudi tu kelik tidur tak jenera. Kelik tidur tak jenera. Islam ni Masya Allah sungguh. Baju Ali cerak-cerak. Tapi boleh kat aku ni tak adanya hukumnya. Pas dia tahu kau muka baju curi. Akhir, dia pun tidur tak jenera malam tu. Ambil baju besi hatta kelik pada Sayyidina Ali pada malam tu. Bukan sekadar hatta baju. Mengucap maksud Islam. Masya Allah ni Islam, Masya Allah. Dia tahu muka dia orang nyuri. Ya ambil baju besi, yowi ke sana liklek. Lepas tu ya mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha tu dia tu. Nak sewade dah. Habis gitu. Ya kita gitulah kalau orang kita kau tak kena pun kena. Sebab berlaku menyuri lah kampung tulah. Menyuri sekerap, menyuri tu, menyuri ning. Pasal apa dia menyuri kena anak cucu orang lain. Oh. Kalau kena ke cucu ku, aku nak coba mulut, nak katok, patah kaki-kaki. Aku tak kena cucu dia. Allah, lepas tu duduk 2-3 hari, cucu dia sendiri menyuri. Senyap apa tu? Macam kata lah tu. Aku tak kena cucu dia dekat Allah. Bahasa mopok tahja. Sedap wahya wahya tu. Bahasa mopok tahja, bahasa tuk cek, tak aku gena, bahasa ikut, bahasa buat nyanyi ke kapung, bahasa tak pecah macam-macam. Duduk sehari dua, kena ke dia sendiri, kena cucu dia tu. Buat kanu, ayat tak reti. Itu. Allahu Rabbi. Ha, itu dia. Tuasa dia tak. InsyaAllah kita sambung semula pada kata. Wala tujadil anil lazina yakhtanuna anfusahum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi wa'ulumina fid darain amin. Katanya dan syarat nikah. Ini dan syarat bagi nak sah nikah itu ada 12 syarat. Rukun nikah kita mengaji dah minggu lepas. Dan bermula syarat bagi nak sah nikah itu tu ada 12 syarat. Apabila tak cukup syarat maka menikah tak sah. Apabila menikah tak sah maka duduk dua orang tu tu panggil duduk dalam hakaraib zina. Panggil duduk luar nikah. Kalau boleh anak dalam hatu panggil anak luar nikah, anak zina. Sebab syarat bagi nak sah nikah ada 12 syarat. Mana 12 syarat? Yang pertama daripada 12 syarat ni, Islam antara keduanya, yakni lelaki dan perempuan. Syarat nak sah nikah, balik jauh bau pun kena Islam, balik jauh sau pun kena Islam. Apa tu? Nah, terus cau bau pokna Islam. Cau sau pokna Islam. Sabik kalau hari puluk ke nah hari puluk ni tak kadang-kadang manusia ni jadi cau bau siapa suk. Cau bau siapa suk. Yo siapa apa ye tu kena dia bau cau atai. Lebih ada lah ni si ye tu. Tengah demo tu hari menikah jadi cau bau siapa kelak jadi cau bau. Jok di pagi Zuhur pun jadi caw bau. Asar pun caw bau. Ngorek pun caw bau. Isya pun caw bau. Subuh tu lagi caw bau. Ha kita nak jadi caw bau. Caw bau cepat orang berzuhur bau caw. Ha dia tu. Balik tu. Apa bau caw? Hamba caw hamba Tuhan. Apa tu? Hak ni kita nak tu. Lek pagi caw bau caw bau caw bau. Pak orang berzuhur tinggal. Tinggal hapuluh harga apa? Gismaye. Hak tu bau caw tu.
bau tu hamba jauh tu Tuhan. Hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sungguh, hari pula kena semayang. Ini kadang-kadang habis juga omong. Jauh bau, jauh sal, tok besa, habis orang mengakit, habis tak semayang. Bukan dia kelek ni. Every kata ni. Tadi mana? Tadi mana? Habis tak semayang. Kalau kita benar-benar kita nak, kalau jauh bau tu jadi bau jauh. Apa bau jauh? Mak pia zuhur, bau jauh. Pia asar, bau jauh. Pia mengorek, bau jauh. Apa bau jauh? Hamba tu hai. Lepas tu dia hamba tu hai. Kau kena semayang. Hak tino kadang tak semayang kan. Oh saya berdoknya lapih. 14 lapih yang tepek dia. Yang pelah sungguh. Pelah sungguh. Siapa yang makan pulak tak cik. Nampak putih sungguh. Itu dia ni. Lepas tu nama semayang saya. Allah Rabbi. Itulah tak barakah dalam rumah tangga ni. Kali kat saya cerita. Apa nak ya ni? Syarat nasah nikah. Ialah kena Islam antara keduanya yang antara lelaki dan perempuan. Sabik kalau gi kafe mana saya tak sah. Kena mengucap tu. Kena Islam kedua-dua. Lek jate pun Islam, balik perempuan pun Islam. Tu dia ni. Dan yang kedua syarat bagi nasah nikah, mengetahui ni oleh dua orang tadi tu, oleh kedua tu akan aqaidal iman 50. Ia kena tahu aqaid iman 50. Kecik muda kena lepas muqallid. Kena kena tu hal lah, cik dah mudahnya. Kena kena tu kena nabi. Main tak kena tu kena gapot atau orang pola pulaknya. Kena beriman yang yang sadiq, yang betul-betul. Kena Allah, kena nabi. Kena mengaji sifat 20, kena mengaji. Nah, kena mengaji untuk kena Allah Subhanahu wa taala rekah eh. Dan yang ketiga diketahui akan nama perempuan itu. Oh, ni dia jauh sawi kena. Main tak tahu pio jauh saw tak lagi tak ada ke. Dia menikah dengan anak kawin eh. Kat mana? Tak apa tu. Ai kena tengok dulu. Kena tak kena bukan nikah kau saya gitu tak ada. Ha tu yang tiganya. Dan yang keempat ya semua tu 12 kita ambil 4 yang malam ni dah. Yang keempat bukan ia. Yang ia salah satu daripada kedua saning tu. Mahram. Jangan baca muhrim. Kalau muhrim tu orang ihram haji tu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ha panggil muhrim. Ha ni mahram. Orang tak sah nikah. Ha tu dia ni. Bukan ia. Ia yang nak menikah dengan kita salah satu pada kedua tu mahram dengan nasab, apa yang mahram bin nasab, seperti ibu dan saudaranya dan saudara bagi laki-laki yang bernikah itu, atau mahram dengan sebab dengan satu susu, apa yang mahram bin radha, atau ibu susu, atau saudara susu. Nah, gini kita ada mudah gini deh. Syarat yang keempat nak wisah nikah tu, ha nak menikah dengan kita tu kena bukan mahram, kena ajnabi. Ya dua, satu mahram, yang kedua ajnabi. Ajnabi tu sah nikah tu. Kalau ha nak menikah dengan kita tu mahram, ha tu tak sah nikah. Maka mahram tu ya tiga. Satu mahram bin nasab. Yang kedua mahram bil radha. Yang ketiga mahram bil musahrah. Balah mana mahram bin nasab? Mahram dengan sebab keturun ni. Semua ada tujuh. Ingat mulai. Lain pada tu boleh. Yang pertama, amba banding amba sendiri. Abang amba ni dah. Tak jatuh. Yang pertama, ini mahram amba ni. Yang pertama, ibu hengok ke atas. Mahram tu? Ibu hengok ke atas. Yang kedua, anak betina hengok ke bawah. Anak betina, cucu betina, cicit betina, neh, cocok betina, hengok ke atas. Cucu betina, hengok ke bawah. Ibu hengok ke atas, anak perempuan hengok ke bawah. Dua. Yang ketiga, saudara perempuan. Adik-beradik betina. Maka adik-beradik betina tu makin tiga. Syakikah, li'abin, li'umin. Lah mana? Saudara perempuan semak sepak. Saudara perempuan sepak. Saudara perempuan semak. Tak kira. Asal adik-beradik kita. Sama ada semak sepak. Sama ada pak tulah mak lain. Sama ada mak tulah pak lain. Asal adik-beradik panggil mahram. Tak sah nikah. Lain daripada saudara tiri. Hak tu sah nikah.
Sedara cia tu pok lain mak lain. Atau soh nikah. Napa dah tu? Berapa dah? Lima dah. Yang kat ni mak sedara. Mak sedara. Mak sedara balik pok balik mak tak reka. Cuma panggil hak benar. Hak sabit tak hak benar. Lepas tu yang tujuh anak sedara perempuan. Mak sedara pun mahram, anak sedara pun mahram, setak di sepupu tu jadi ajnabi ke bang. Tapi sepupu dia boleh nikah. Ingat ke tak tu? Ngaji mula-mula pehe. Yang kedua ingat. Yang tiga tak apa, dah ingat tak lupa. Lepas yang tiga ingat lama. Mahram bin nasab tu je. Satu, mak kita hingga ke atas. Yang kedua, anak tinggal hingga ke bawah. Yang tiga, saudara makan tiga dari lima. Yang ke, yang kena, mak saudara. Yang tujuh, anak saudara. Setak di sepupu, hal tu ajnabi, so nikah. Hal tu mahram bin nasab. Yang kedua, mahram bin radha. Dua ni sepupu, tapi tak sah nikah. Kenapa? Sebab menyusu. Jadi, panggil mak menyusu. Lepas tu, dua ni jadi saudara menyusu. Tak sah nikah juga. Apa lagi tu? Dua. Yang ketiga, mahram bil musahrah. Hak ni kena ya kena mengrupai. Ya masuk yang kelima. Apa mahram bil musahrah? Pada masa Allah beramil le. Anak tiri dengan pak tiri, dengan mak tiri. Panggil dengan sebab amil le tu jadi tak sah nikah juga. Panggil mahram bil musahrah. Tu kena kena mengrupai deh. Allahu Rabbi, itulah nak ayat katanya ni. Dalam Islam ni ada satu persatu. Cuma kita mengaji, belajar, insyaAllah kita dapat pahalah satu persatu insyaAllah ni. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sebuah lagi ni. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Kita ambil semula pada kata syahdan. Pada muka sebelah kita hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin. Pada muka yang kesebelah pada kata syahdan. Apa ni? Jadi apabila seorang manusia dia nak kepada dekat dia dengan Tuhan. Kalau kita seakhir, kita ramai-ramai malening, terutama saya sendiri, kita ramai-ramai ni. Kita nak kedakwi dekat dengan Tuhan. Mesti kita jawab, nak. Siapa kau tu si dekat dengan Tuhan. Maka apabila kita nak dekat dengan Tuhan kau, ya ada jalan ni, ada tarekah dia. Ada cara dia. Maka kalau kita turut cara dia, insyaAllah kita boleh dekat. Kalau kita tak boleh turut cara kau, payah nak dekat. Pahala tanya malam ni. Hei, kita ramai-ramai jatip tina tua muda duduk luar, duduk dalam semua ni. Nak dekat ke tak weh dengan Tuhan? Nak. Kek ada nak jauh. Semua nak dekat dengan Tuhan. Maka ni cara dia. Cara dia ni tengok syahdan. Apabila engkau bangun daripada tidur. Kita tidur je kena bangun. Lepas tu cara kalau nak dekat dengan Tuhan kau ni. Maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Ini bangun belum subuh. Kita Allah sini dah kita. Kalau tanya nak dekat ke dakwah dengan Tuhan? Nak. Kalau siapa dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kena usaha. Kena usaha, kena mujahadah. Lah mana? Kena we bangun belum subuh. Wis pun haya kapau. Yo haya kapau haya kedal lah supo haya kedal ke puluh tak angun ki. Bangun-bangun akeh okay. Tu haya kedal. Haya kapau tak subuh duk kukuk dah. Jadi pun haya kapau tak apa dah. Napa haya kapau lah ni? Tak itu. Wis jadi pun haya kapau tak apa. Tak ada subuh tu duk kukuk dah. Oh iya oh duk kukuk. Tu jadi pun haya kapau tu. Pas lebih-lebih kita ni orang kapau, jadi pun haya kapau. Kita orang kapau, wis pun haya kapau tak apa dah. Lain jadi tukar kadang-kadang. Lah mana? Kita orang kampung jadi turuh ya kedah. Ya daging tu. Orang kedah tu turuh ya kampung. Ngaji baca Quran biar tu. Tak itu. InsyaAllah dia. InsyaAllah pun selalu tak pukul anu ni. Ya kedah. Ya kedah tak pukul anu. Ya nanti ni. Ya kena ya kedah ya daging. Nanti nak makan ya. Hei daging. Makan sedap. Tidur sedap. Air cukup. Upai cukup. Tapi siapa pun ye kau. Pada kata. Masa lega kau menyawa tak terbaik. Pisah dah tekak kau habis. Habis lah.
Ni dia Allah. Haya kapung masya-Allah. Belum subuh bangun dah dia ni. Allahu Rabbi. Nah. Gada-gada dengan Tok Bila bang haya dulu. Gada-gada. Haya hingga lagi. Hanying bangun awal juga oi, hanying. Ah, tak ada apa lah. Ah tu benar tu Allahu Rabbi masya-Allah. Ha tu tak boleh burung gada-gada bangun awal lagi burung tu. Ha ni dia ni. Siapa dia nak hape dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Ning tak kata demo kita nak usaha dah. Kita baik neh, tua-tua baik semua ayah ibu, kita kena paksa diri dah. Akulah lah mana kena usaha dah bangun subuh. Le ayat dah kata dah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Le surah apa tu? Surah? Tak bangun subuh sungguh dah nampaknya. Surah Sajdah pagi Jumaat tu. Surah Sajdah tu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Ada setengah-setengah manusia tu ya jang tinggal tempat tidur dia, ya bangun waktu malam, lepas pada tu dia doa dengan Tuhan. Wal mustaghfirina bil ashab. Kalau siapa dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takkan siapa dia. Yang pertama ya kau rek. Kecap mudah-mudah. Kerai kau tam tidak klecit kap Allah. Yuk rek, kau rek-rek. Ti tong tam ke. Tong tern kong subuh. Si, na yu napa tak nak beheng na siya pula. Ikut dia. Kerai kau tam tidak klecit kap Allah. Tong rem. Keun ni, chau pun ni, tong rem leh. Kerai kau tam tidak klecit kap Allah. Itu dia. Bukan yasifan klecit tu dah. Tu lama dah. Ni, siapa nak klecit kap Allah. Tong rem leh. Subuh kong subuh. Nih, chau pun ni. Tong tern kong subuh. InsyaAllah ni. Tak kot. Tak kot. InsyaAllah ni. Kenapa? Kenapa so? Tak jelan ni ada ngajar koci. Jo, seneh lo ni. Seneh sungguh. Mudah bangun. Mudah bangun. Pah. Ya, kita kena mikir pula. Boleh aku bangun lewat ni sebab ke apa? Kita tong cek. Hacut haja. Boleh kita bangun lewat ni sebab ke apa? Mikir. Oh, sebab aku tidur lewat. Kena ke situ. Ke mana? Kena usaha we tidur we awal. Ya sunnah sungguh ni. Sunat tidur awal. Pasal habis bangun awal. Kita lah ni tidur lewat. Sabit bangun lewat. Pasal kalau tidur lewat bangun awal. Hatu dia dipening tu. Ya buat siadah. Tidur we awal. Bangun awal. Tidur lewat. Hatu dia dibangun lewat. Pada hari ni buka ruang tu tak ada. Kata semua kedai tu buka tiga tu berjual lagi. Buka kau ni buka Afrika tu ya. Allah, tadi Allah ni lon ni pesen lon ni. Kedai relax kau Allah buka satu ke dua tak ada mai. Tak ada mai. Ya Allah, tadi ya. Tadi ya ni. La ilaha illallah ya Rabbi ya Karim. Tadi ya tu yang pertama ni. Apabila mak kita bangun tidur ni, dan adalah pertama-pertama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Pak celak mata bangun tidur, ingat Tuhan lalu dah. Mungkin dekat dengan Tuhan ni. Ingat Tuhan, patu lidah pula sebut Tuhan. Maka baca olehmu pada ketika itu, ketika bangun daripada tidur tu. Baca ke apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada setengah masjid tu belum nak ubah kata dia baca kan ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun, bangun. Itu dia ni. Allahu Rabbi. Mualai. Masya Allah. Kalau boleh buat subuh wiramah sepengah Jumaat. Allah. Bahasa keramat je kapung tu. Bahasa keramat kapung tu. Bahasa berkat. Berkat habis bahasa dia kapung tu. Pasal apa dia boleh buat ni? Ayuh. Itu dia ni.
Ha, patut amoi ada yang lepas ke baca-baca tu pakai baca cepat-cepat dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair واعوذ بك ان اجترح فيه سوءا او اجره الى مسلم اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه panjang insyaallah kau baca belaka ni nak baca nak tak ingat. Tadi ana baca ingat. Kau pandak tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pak bangun tidur celak mata kak. Lalu dah. Allah. Pak waktu subuh tu have subuh. Wal fajr. Ada satu surah tu have subuh. Nga waktu subuh. Wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lizi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iramadhatil imad. Dia surah tu surah fajar dah dah. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Allahu rabbi. Ha, kamar dia nak pergi habis sikit sini. Ya tahu. Maka apabila engkau memakai akan kain. Sudah siap kita bangun tidur siap. Sipir tempat tidur siap. Pakai kain lah ni. Pakai kain ni. Maka apabila engkau memakai akan kain. Maka hendaklah engkau niatkan dengan dia. Dengan memakai akan kain tu. Apabila mak kita ambil kain pakai ni. Niatkan apa tu? Dipakai kain tu kita ni ada. Ni apa? Aku pakai ni mengerjakan suruh Allah Subhanahu wa taala. Niat di hati tu, hey Tuhan, aku mek kain pakai ni aku tu perintahmu ni. Tu perintah Tuhan lah ni pada menutup auratmu. Aku pakai kain ni gapo ni? Aku pakai kain aku nak menutup auratmu ya Allah. Niat itu. Hei Tuhan, walaupun kain tak mahal, gapo tak pol asal kau, aku boleh turut perintahmu. Allah besarnya. Ni, tengok, hati dia setiap gerak-gerik dia buat, ingat nak turut perintah Tuhan. Mak ambil kain nak pakai, ingat hati ya Allah, aku pakai kain ya Allah, aku nak turut perintahmu. Gapo perintahmu ialah tutup aurat. Lepas tu berapa ramai manusia di hari ini tak turut perintah Allah dengan bahawa dia mendedahkan aurat, wal iyazu billah.